bagian dari audio ini bisa di-sharing ke teman-teman seperti apa nih, Mas Pai? Untuk semua custom audio, ini full ground zero, Mer. Oh gitu. Full ground zero, sampai... Okay. Selamat datang di vlog gue dengan gue Rian, dan di vlog kali ini temanya masih sama, masih kelanjutan dari konten sebelumnya di mana komunitas dari Gasruk Gang ikut event di Goet Grand Wisata Bekasi. Nah, masih dengan Mas Pai juga. Dengan Mas Pai juga. Nah, Mas Pai, kalau kemarin tadi saya nyebutnya kemarin mulu karena seolah-olah kayak kemarin. Iya, lupa. Padahal harinya masih sama. Masih ya, sama. Nah, Mas Pai, kalau sebelumnya kan Frit dan Jess ya. Yeah. Dan sekarang kita bahas untuk kalian nih. Kalian, betul. Nah, ini kalau yang udah ikutin channel kita nih, Mas Pai, harusnya teman-teman udah nggak asing juga nih, udah nggak asing karena udah di review kan. Paling okay. Pertama. Paling pertama. Tapi Mas Pai, kali ini kita bahas dalam konteks untuk event yang saat ini. Yeah. Ini ikutnya berarti untuk kategori apa nih, Mas Pai? Kontes umum sih, tapi lebih ngunggulin ke audio system. Oke. Berarti selain audio system, paling ke elegan sih, Om. Oh gitu ya. Elegan. Nah, Mas Pai, berarti kira-kira yang bisa di-sharing ke teman-teman nih untuk dalam kontes ini, kalian ini nih, walaupun fokus di sound system, pasti ada bagian-bagian lain yang dinilai juga nih ya? Pasti. Dan okay, kita bicara dari eksteriornya, bisa dibantu jelasin nih ke teman-teman nih? Eksterior kita custom ya. Oke. Okay. Custom body kit depan belakang. Oke. Okay. Terus paling kita pakai white body natural namanya. Oh, oke. Okay. White body natural, pelek masih... Pakai lebar sama 8,5-9,5. Oke. Okay. Pakai kranze LXZ. Oh, oke. Okay. Dengan ukuran ban, Mas Pai? 195/40 sama 205/40. Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Paling untuk headlamp kita pakai Proji. Oke. Okay. Pakai Proji yang bagian bawahnya, bagian fog lampnya kita ganti pakai LED. Oh, oke. Okay. LED. Oke. Okay. Interior kulit joknya kita retrim. Oke, okay, untuk bagian interiornya joknya di retrim ya? Iya, di retrim tuh. Oke. Ya ini sebenarnya kalau teman-teman yang ikutin konten channel kita sebelumnya, konsepnya masih sama sih ya? Sama. Nggak ada gubahnya signifikan. Cuma lebih ke sound system kan. Oke, okay, jadi di kontes ini fokusnya lebih ke sound system sound ya? Sound system, betul. Nah, kalau sound systemnya nih, Mas Pai, yang bisa diterangin ke teman-teman seperti apa nih? Nah ini, by the way, teman-teman ada piala karena memang sebelumnya, ini punya dari Om Irwan sih ya, Om Mas Irwan, Pai. Betul. Sebelumnya memang Om Irwan ini udah pernah juara 2 di Usaci. Oke, Mas Pai, berarti untuk bagian dari audio ini bisa di-sharing ke teman-teman seperti apa nih, Mas Pai? Untuk semua custom audio, ini full ground zero mereknya. Oh gitu. Full ground zero, sampai okay. Ke power, okay. Terus ke monobloknya, okay. Terus di sini kita pakai smoke. Oh oke. Okay. Ada smoke-nya, okay. Terus di bagian atas ini ada laser. Oh oke. Okay. Laser. Oke, okay, untuk kosmetiknya berarti ya? Iya, untuk kosmetiknya betul. Oke. Okay. Three-way juga sama, kita full pokoknya audio ke ground zero. Oke. Okay. Dan kalau tadi dengar-dengar bocoran di awal-awal nih teman-teman, kayaknya cukup pede nih untuk bagian ini juga bisa menang nih ya. Pede banget. Ya. Pede banget sudah. Melihat dari rekam jejak yang udah pernah juara di Usaci nih, walaupun juara 2 memang teman-teman, tapi itu udah tarafnya udah cukup profesional lah, kontes profesional. Okay. Khusus penilaian audio. Benar. Oke. Okay. Untuk audio itu aja sih. Oke. Jadi berarti untuk audio system seperti itu aja, dan kita berarti bakalan lanjut ke mobil berikutnya nih ya. Boleh. Mas Pai ya, mobil berikutnya. Tinggal dan pilih aja banyak. Oke, ada banyak. Pilih aja okay. Banyak. Oke, berarti teman-teman seperti itu untuk dari punya Om Irwan nih. Oke, okay. Dan kita bakal lanjut ke unit-unit berikutnya. Nah, makanya nih
nggak bosan-bosan nih, stay tune terus nih ya Mas Pai. Dan buat teman-teman di luar sana juga yang mungkin ada yang belum subscribe, subscribe dulu teman-teman supaya nggak ketinggalan konten-konten berikutnya yang berhubungan dengan modifikasi yang gokil-gokil. Oke, sekian, terima kasih, stay healthy, stay safe, and bye-bye. Halo teman-teman, gue Irwan. Di sini gue merekod tersendiri karena di acara kemarin gue nggak sempet review bareng karena sedang menunggu pengumuman hasil dari juri. Di sini gue mau ucapin rasa terima kasih gue kepada anak-anak Gasru Gang yang udah support gue dari awal acara sampai akhir acara di acara kontes Agia Ayla Star Club. Alhamdulillah kemarin gue dapat satu kategori, satu trofi The Best Audio di acara Agia Ayla Star Club. Gue ucapin terima kasih yang sudah support gue. Next buat kedepannya semoga bisa dapet piala yang lebih banyak lagi. Pokoknya the best, tanpa kalian gue gak bisa apa-apa. Thank you berat buat semuanya. See you.